Halo teman-teman, ketemu lagi dengan kita Baby Triplet and Family. Malam ini kita mau ngajak kalian semua buat main ke pusat kota Madiun. Tepatnya kita ada di Jalan Pahlawan Kota Madiun. Teman-teman, malam ini kita bakalan melihat wajah baru dari Jalan Pahlawan Kota Madiun. Jalan Pahlawan yang sekarang disulap mirip dengan Jalan Malioboro yang ada di Yogyakarta nih teman-teman. Siapa yang gak tahu dengan Jalan Malioboro Yogyakarta? Lampu malam hari yang indah, suasana yang nyaman banget, membuat orang betah untuk berlama-lama di kota tersebut. Nah sekarang buat kalian warga kota Madiun gak perlu khawatir lagi. Kalau kalian rindu suasana akan Yogyakarta, kalian semua bisa datang nih ke Jalan Pahlawan Kota Madiun. Yang sekarang ini bisa kalian lihat kalau Jalan Pahlawan sudah disulap yang begitu indah, mirip dengan Jalan Malioboro Yogyakarta. Pendestrisian lampu yang luas yang sangat indah membuat suasana Jalan Pahlawan Kota Madiun begitu nyaman. Terus ditambah lagi ornamen tembok dulu dan juga tempat swafoto yang banyak, jadi kalian bisa selfie-selfie di sini nih teman-teman. Pokoknya asik banget tempatnya. Oke, ikuti jalan-jalan kita terus ya teman-teman. Baby Triplet lagi di Malioboronya Madiun. Madiun. Ya. Bagus kan guys, ada orang pacaran lagi. Jadi aku foto di sini, Ma. Oh, di foto di sini. Mana tadi? Pocongnya ada. Dada, baby Triplet. Tapi sifatnya boros. Payung. Tak payung. Payung. Singa. Dia patung singa. Nanti takut nggak sama patung singa? Nggak. Senang ya. Jangan lari-lari ya. Iya. Bener ya. Iya. Oke. Mbak Farah, halo. Mbak Farah, halo. Halo guys, ini Mbak Farah guys. Mas Dewa, Mas Dewa mana? Halo. Wah. Halo. Halo. Ini Mas Dewa. Mas Dewa. Lagi di mana? Madiun. Lihat apa di Madiun? Patung singa. Oh, patung singa. Ada lu aku mana? Mama Twitchy aja. Di lubang. Ya. Mau ikutan enggak, guys? Belum. Di lubang. Ikutan ke sini, guys. Bagus loh tempatnya. Tahu tempatnya. Ada patung-patung. Ada lampu sebelah karena hujan. Oh, lagi ada lampu terus sekarang lagi hujan. Ini tuh ayah, yang di depan merah. Sana tuh Ramayana, guys. Sama aku hitam mendela. Oh, bagus kan? Ada payungnya. Mana? Itu payungnya. Oh iya, ada payungnya. Sunduk. Antang-antang di payung gede. Oh, payung gede. Biar enggak apa kasih payung? Ya, enggak. Hujan. Oh, biar enggak kehujanan, guys. Habis ini maskernya dipakai lagi ya. Oke. Bah! Halo, cantik. Jangan lari ya. Jangan lari. Ayo, kawan-kawan. Ayo, kawan-kawan. Mana nih orangnya? Bah! Mana orangnya? Cipa. Awas. Badu sole, badu sole.
Diubah seperti Jalan Malioboro Jogja, Kota Madiun kembali memiliki ikon baru untuk meningkatkan kunjungan wisata di daerah ini. Kalian bisa melihat itu di depan, ada replika patung Merlion ala Singapura nih teman-teman. Patung ini berdiri di lapangan Sumberwangi di Jalan Pahlawan juga. Tepatnya Patung Merlion ini diresmikan pada 30 Desember 2020 teman-teman oleh Pemkot Madiun. Warga Madiun sangat antusias sekali untuk melihat patung yang dibangun oleh Pemkot ini. Di sini nih kita bisa banget buat foto bersama dengan keluarga ataupun orang-orang tercinta dengan background patung singa di belakangnya. Jadi seolah-olah kita nanti berada di Singapura ya teman-teman. Pokoknya Jalan Pahlawan kali ini disulap benar-benar beda banget. Sekarang kita lanjutin jalan-jalan ya teman-teman. Nah itu di kanan kirinya itu juga disediakan banyak banget tempat duduk yang bisa kita gunakan untuk bersantai, maupun kita juga bisa berfoto-foto di situ karena background yang disediakan memang bagus banget teman-teman. Pokoknya buat kalian yang belum pernah datang ke Jalan Pahlawan, buruan deh kalian datang ke sini dan menikmati suasana yang nyaman, dan kalian bisa mengabadikan momen-momen saat kalian jalan-jalan di sini dengan background-background yang sangat menarik banget. Oke, sekian dulu Baby Tripla jalan-jalan di Jalan Pahlawan ya teman-teman. Next kita bakalan jalan-jalan lagi. Sampai ketemu di video Baby Tripla selanjutnya. Bye-bye.